Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala asy'iru min bahril khafifi. Kama qala yal qoyo lengen dikasa pasair syair min bahril khafifi saking bahar khafif. Mul araftul ilaha lam ara ghaira. وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ مُسْتَجَمَّعْتُ مَا خَشَيْتُ افْتِرَاقًا وَأَنَا الْيَوْمَ وَاصِلٌ مَجْمُوعٌ مُذْ عَرَفْتُ سَمَعْتَ نَغْرْتِ سَبَيْنْسُنْ الْإِلَهَ إِنْ pangeran. Betul-betul nyambung. Lam ara mengkora weruh sepengsun weron ing liane pangeran. Di dunia ini adalah Allah yang saya lihat. Wakadal weru wakadal kaya mengkora lam ara weron al weru indana al weru utai wong liya indana munggeng ingsun iku mamnuun tek tolak tek tegah. Artine semono akrabe wong niku karo Gusti Allah. Merasa tidak ada apa-apa di dunia ini adanya adalah Allah. Selain Allah tidak saya pedulikan. Mutajammatu semangsane kumpul sepengsun karo Allah rebe. Maha saitu ora wedi sepengsun iftiraqa ing berpisah. Selama aku sambung karo Gusti Allah dan saya tidak pedulikan lainnya, maka kami tidak akan takut untuk berpisah dengan Allah. Wa ana utai ingsun al yaumain dalam waktu iki iku wasilun wong kang selalu nyambung majmu'un tur kumpul karo pangeran. Wa kama qala lan kaya lan ngendika sapa syair asair syair min bahril basit saking bahar basit. Lekulli syai'in idha faraktahu iwatun walaysa lillahi in farakta min iwatin. Lekulli syai'in iku tetap kata saben-saben sesuatu idha farakta dikalian berpisah sapa sirahu ing syai'in iwatun utana ganti. Sesuatu ada ganti ini, klambi sewek ganti yang lain, barang rusak ganti yang lain. Nekus dalam tentang ganti ini. Walaysa lillahi, walaysa naranana iku lillahi kata Gustallah infa rokta. Laman berpisah sapa sira apa sing laysa min iwadin ganti. Orang ganti ini bisa dalam hidup kemudian mati ketemu maning kalau Gusti Allah. Tetek fa'ilam takdir ala zalik fa'ilam takdir maka lamun orang mampu sapa sira ala zalika ing atase ittikhadzillahi sahiban
apabila kamu tidak bisa, belum mampu menganggap Allah sebagai teman dekat kamu, maaf bahasa teman bukannya balakno, untuk memberikan arti kedekatanmu kepada Allah. Kalau itu kamu belum mampu, Pak ilam takdir mongko lamun urung mampu sapa sira ngandalika saking menyatu karo Allah. Tafsire nang mburi aja bingung. Ittikhadillah itu kese ngalap Allah sahiban ingkang sadekat. Wa tarkin nasilan meninggalkan manusia janiban hale jauh. Kalau kamu belum bisa bersikap dekat dengan Allah dan menjauhi orang-orang yang tidak ada artinya, kalau itu belum bisa, bimulazamati ta'ati klan tapi ketaatan wa iksari zikri lan kekena eling karena Allah wa tinabil ma'asilan ninggalakan bira-bira kemaksiatan bijam ya'okotika indalam sekabian yang waktu-waktu niroh. Ini kita tafsirkan dengan Allah. Bila engkau belum mampu berdekat diri dengan Allah, meninggalkan manusia-manusia yang tidak ada artinya dengan cara menepi to'at, mengekano zikir, itu pun juga belum mampu. Dengan to'at, dengan zikir, kau urung merasa dekat. Kayak ini dulu, karabe. Dengan to'at dan zikir, kamu belum bisa merasa dekat. Dengan kekano zikir, lan ninggalakan kemaksiatan di segala waktumu. Kalau itu juga belum mampu, fa iyyaka. Jaga sira ngati ati sira ai ikhzar. Ikhzar kan di mana sing kepenak ngeten. Jangan sampai ikhdar, awas, hati-hati, jangan sampai ai ikhdar tegasnya hati-hati osiro antu khalia ingin to kita didilam meninggalkan siapa siro kita didilam ai tatruka mulanya ada kalimat jangan sampai kau tinggalkan malammu dan siangmu untuk kamu bermunajat dengan Allah karena bagai niku. Antatruka yento ninggalakan sapa sira lailaka ing benginiro wahan wanaharo kalan awaniro ngan waktin tahlu figi ngan waktin saking waktu tahlu kang menyepi sapa sira fi dalam waket aitan faridu tegese menyendiri sapa sira fi dalikal waktin dalam mengkono waktu munajat menyendiri lima ulaka maring bendara niro ya Gusti Allah. Karena pengen saya ulang lagi ben gue paham. Kalau memang kamu belum bisa menyatu diri kamu dengan Allah, Allah sebagai segalanya bagimu, kemudian kau tinggalkan orang-orang yang tidak ada artinya bagimu, itu yang bagus sekali begitu. Bila kamu belum bisa begitu, wis toh jangan kau tinggalkan untuk munajat tahajud karo Gusti Allah. Ini kudu karo bae. Jangan kau tinggalkan tahajudmu, munajatmu di waktu bengi karo Gusti Allah. Ini kok simbalan yang ngoten. Wa taladudi lima laga. Ya Allah, untuk gua ngomong moni, rawan. Astaghfirullahaladzim. Ah.
nyepi mandiri menyendiri limau laka maring bendaraniro tegese Gusti Allah wa ta'ala dzulan marasa nikmat sapa sira mangau sartane maulaka bimunajatika kelawan munajatiro lahu maring maulaka dengan cara nopo bisolatin nafli dengan sholat sunat wa ghairi alan liani sholat sunat. Seulang lagi, jika kamu belum merasa dekat bisa menyatu dengan pangeran dan kau tinggalkan orang-orang yang tidak ada artinya bagimu, kamu belum bisa itu, wis to. Tahajudlah setiap malam dengan cara sholat nafli wa ghairiha, dengan cara sholat sunat dan liani sholat sunat. Jangan lepas itu, jangan tinggalkan itu. Wa inda zalika ayil khulwati kurang titik we. Orang titiknya ya khulnya ya anak-anak titiknya para gue anak. Wa inda zalika lan arikalnya khulwah ayil khulwati nganggokho anggar kha nikumun ini khilwah nekho khulwah. Khilwah manane manis, nek khulwah niku menyepi menyendiri. Baalaika mongko netapana sira anta ta'alama ing yen to ngerteni sapa sira mempelajari sapa sira adab suhbati ing adabe berhubungan ma Allah serta Allah ta'ala ma'lur Allah. Pahami adabe hubunganmu karo Gusti Allah. Fain Allah maka teman setene Gusti Allah ta'ala ma'lur Allah iku amarona dawu sapa Allah na'ing kita bil adabi iklan bira-bira adab wa adabuha anggar alipet dawa niku jamak nih adabun wa adabuha utai bira-bira adabeng suhbah ayo suhbah ditegasi hubungan karo Allah suhbah hubungan ma Allah sartane Gusti Allah ta'ala ma'lur Allah iku arba'at asara no 14 adabeng menungso hubungan karo Gusti Allah ada 14. Nomor siji itraku rosi dingklukakan sirah wa ghaddi tarfi lan ngendepaken pandangan mata ora merem sembayang dingkluk sirahe mripate ora merem tapi pandangannya ke bawah. Gadab pertama cara kowe ngadep karo pangeran bentuke salat. Nomor siji itraqur ra'si dingklukaken sirah wa waddu tarfi lan ngendepaken pandangan mata orang lelet orang pandangan orang lenceng ngaring tembok orang mengisor. Maka dari inilah dia makan yang pagi wa yusannu lil musalli ayyandura mahala sujudi sunat kanggone wong sholat deleng maring tempat hingga sujud ayyandura mahala sujudi niku wau karepe kon dingklukaken pandangan ngendepaken nurunkan pandangan ayo khafdihi tegese menurunkan ngendepaken torf tarfi c lara ya Allah wasani utai kaping pindah iku jam'ul hammi ngumpulakan tujuan ayil qasdi tegese maksud tujuan mal itimati kelawan pasrah penuh tetanggenan ngan Allah ing ngate Gusti Allah. Di
tujuannya gini ibadah ngadep karo pangeran. Dudu tujuannya olahraga dengklak-dengkluk jonten jengking, bukan olahraga, tujuannya adalah maring pangeran. Watan itu teka pengen telone kudawa musumti, itu ibarat sholat, ibarat sehari-hari pun begitu. Ibarat sehari-hari bukan hanya di saat sholat tok. Patal itu tegeping telune kudawa musum di langgeng yang meneng. Ay meneng ay ngamasak yang berkoro layu fitu kang ora maidai apa ma bidini dalam agama nikolihi kalau pengantikan yang kandeng Nabi SAW. Alaikum natopono sirah bidu lisum di kelawan. Terus menerus panjang yang meneng natopono meneng. Yang ada penting aja moni, moni yang penting-penting, yang bermanfaat. Penahu mongko teman setene asum tu atau tulu sumti ikumut taridat ikumut taridatun bisa untuk nolak lisayatin lisayatani maring setan. Anak menang salat angkat kue menang setan orang merah. Warabing utai kaping bapak tego sukunul jawarihi antengeng panca indera antengeng anggota badan minal mulaghati saking utak-utik hal-hal sing lako lanahu koteman setune sukunul jawari iku yastalzimu amrih netepakan al-khusu'a ing khusu' dengan menang jadi khusyuk. Sukutul jawarihi yatajimu al khusyuk wal khudu'u wa khudurul kalbi wal khudu'u lan khudu' anda pasar wa khudurul kalbi lan hadirin atim Allah sartan Allah ta'ala mala Allah aja utak utik. Sebab itulah nanggon bab sholat salatu harokatin mutawaliyatin tubtilus sholat tiga gerakan berturut-turut batalkan sholat niku nek Syafi'i nek Imam Hambali beda maning Maliki beda maning tapi Imam Malik kagis sembayang melayu gura pitik kena. Kemaliki kesembayang nabi tidak melebu langsung kira hus ngat nurusnya sembayangnya nangkono ngarep lawang apa ngut tempat yang semudah boleh kesembayang maliki. Bismillahirrahmanirrahim naksafingi lebih kalem. Bismillahirrahmanirrahim walqami sudah kaping limaniku mubadar tu binti salil amri iku mubadaratun cepat-cepat agi-agi binti salil amri kelawan ngikuti perintah binti sal aminal wajib tegas saking perkara wajib al mandub ilan mandub secara sehari-hari ngatan wasadisu teka pengenanameku istinapun nanti ngetoi larangan ayil muharram itu kerja perkara kanten haram akan wal makruh dan perkara kanten makruh akan wasabingu teka beng pituni kukil latul ihtirati ayang atamul ihtirat ngalal qadri menentang iku kilatul ihtirati sidik yang menentang ayang atamul ihtirati tegesa orang nanana menentang ngalal qadri ngalal qadri ngatai qadri yang pangeran lapal qadri bitahri kidali klanten harokat didale qadri
Aing ala takdirillah itu kesei. Ojo mentang ngatasé takdiring Gusti Allah menakdirkan al-umura ing bira-bira perkara. Kalang dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubudullaha birridha fa ilam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsiru. Katsirun. Ubud nyembah sira. Allah yang Gusti Allah birridha dengan penuh keriduan dalam hidupmu. Fa ilam tastati maka apabila tidak mampu sapa sira. Fafi sabri maka ikut tetap in dalam kesabaran nyabari alama yang atas perkara takrohu kang sebel benci sapa sira kepada ma khairun uti kebagusan kasirun kang akeh. Urip itu harus selalu pasrah karo pangeran, apapun yang terjadi terima. Dulu sudah saya jelaskan redaksinya beda-beda. Man lam yasfir ngala, man lam yaskur ngala nikmati. Wicak tulis bien. Man lam yaskur ngala nikmati. Walam yasfir ala balai. Walam yarta ala qadai. Fal yakhruj min bainis sama'i wal ard. Sapa wong sing ora gelem mensyukuri nikmatku lan tidak mau mensabari balak malapetakaku lan tidak mau menerima kodok keputusanku, apa kata Allah? Niki hadis kunci niki. Fakhruj min bainis sama'i wal ard. Fal yakhruj, maka lebih baik keluarlah itu manusia dari bawah langit dan dari atas bumi. Bukan hanya itu dok. Wal yattakhid rabban siwai, carilah pangeran salian yang sun. Singrita uripa singrita. Nanti balikna khairi wa sari min Allah. Rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ubud ibadah sirah sembahyang sirah. Ibadah sirah Allah yang kusti Allah berita klan rita. Fa'ilam tas tati maka laman orang mampu sobat sirah. Fa'fi sabri maka ikut tetap in dalam kesabaran. Ngalama menghadapi perkara takrohu kang sebel benci sobat sirah. Khairun utawi lebih bagus kasirun kang akeh. Jadi urip sing rida aja sok ngalwala, aja sok nyalah-nyalahna situasi. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi aidan padha perkara qala sing dhuwur. Qala Allahu ta'ala, qala ngendika sapa Allahu ta'ala. Anallahu la ilaha illa anna utai insun iku Allahu Gusti Allah. Anna utai insun iku Allahu Gusti Allah. La ilaha arana pangeran iku mujud illa anna kecuali insun Allah. Paman lam yasfir maka barang siapa sing ora sabar. Paman sapa faman maka sapa bewonge lam yasfir kang ora sabar sapa man. Ala bala ingate bala malapetaka ingsun anak corona iki pada temurun saking ora sabare pada mlayu saking masjid kuclep tuli kuatir modar nek di mati aja urip. Ini bala dari pangeran corona, situasi yang menakutan kok pada mlayu kang masjid kok karepe kepriwe kok padha bakar mlayu dari Gusti Allah kan. Itu sama saja lari dari Allah kalau begitu. Inna nasa kajama'u lakum faksawkum fajadakum imana wa faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kena tadi. Barang siapa yang tidak sabar atas balak malapetakaku, hadapilah balakku bentuknya corona nek pancen bener gue. Sabar, dengan sabar ikhtiar. Setelah ikhtiar tawakal. Aja ikhtiar dok. Tangannya dicuci, disemprot, ya apa. Tapi orang dedungo karo pangeran. Itu namanya ikhtiar
tanpa tawakal. Nah, terungkap nanggung ayat itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah tawakal kalau Gusti Allah dengan cara mendekat diri. Malam layu kang masjid. Keterangan begini pun kalau makan, bila engkau mendekat denganku secara jamangah, jamangah dibutuhkan nang pangeran, kumpul-kumpul dibutuhkan. Begini loh keterangan begini kok. Idza zakartani fi jama'atin, kapan kau eling padaku dengan kumpul-kumpul, dengan bareng-bareng. Dia keterangan ke pada nang wong NU dibuang endi ke? Keterangan ke nang wong NU dibuang endi ke? Bila kau ingat zikir padaku, udah makan dengan ego. Fi jama'atin, dengan kumpul-kumpul, Allah bangga. Kebanggaan Allah, Allah pun akan mendekat kepada kamu dalam perkumpulanmu beserta para malaikat lan para arwah-arwahnya. Napa niku mursalin, dan konten keterangan ini gue dipahami nomor telu kang isor balik sing wingi. Wa in dzakartani fi jama'atin iftikharan, iftikharan bi wal wa ijlalan li baina khalqi, dzakartuka fil malaikatil muqarrabin wa arwahil mursalin mubahatan bika. Kena kaya gue kok nek kowe padha eling karo Gusti Allah kumpul berjamaah, Allah akan merasa bangga atas kumpulmu. Lemalakon salat nang omah dewek-dewek, trawe nang omah kon dewek-dewek, salat dhuwur nang omah bejat-bejat bengok. Zakartuka fil malaikatil muqarrabina wa arwahil mursalina mubahatan bika. Nah ini wa idzaman likudratika wa innat wa inna tak taqarta wa in taqarrata minni bil ijtihadi, dan seterusnya wingi niku. Pan katakan paman mangko barang siapa lam yasbir kang ora nyabari sapa man ngala bala ingat ase bala malapetaka ingsun. Walam yaskur lan ora gelem mensyukuri sapa man linikmati maring nikmat nikmat ingsun. Walam yardo lan ora rido tidak mau menerima sapa man biqada iklawan keputusan ingsun. Falyatlub mongko goleto sapa man rabban ing pangeran siwai kang sakliyan ingsun. Wae niki hadis kunci yang dulu sudah saya jelaskan. Redaksine birang-birang malam yasbir ala balai walam yaskur ngala ni'mai walam yardha ala qada'i fal yakhruj min baini samai wal ardi wal yattakhid rabban siwai. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Bikadai fal yatlub ngoleto sapa man rabban ing pangeran siwa ikang kalian ingsun. Wa qala ngendika sapa Abu Aliin Abu Ali At-Taqi rahimahmu ka paling balas asih ing Abu Ali sapa Allah Gusti Allah Ta'ala malur Allah la sarrido Allah ya husa bil bala inna marida Allah ya tarida anil hukmi wal qada. Tidak disebut itu rida apabila tidak merasa ada malapetaka balak dari pangeran. Laisa ranana apa rida ranana iku Allah ya kusa yen ora merasa sapa wong bil bala iklan bala. Innama ridha min batini utai ridha iku Allah ya tarida yen to tidak bertentangan sapa man ngalal hukmi ngate ketetepaning Allah wal qada ilan keputusan Allah. Aja sok ngandalah wis keputusan Allah harus begitu.
Waku kelan ten cita kengani sehi afifidin sehafifidin az-zahidi kang ahli zuhud. Innahu ka nabi misra innahu teman satune sehafifidin ikono sopo sehafifidin aniku bimisra na ing Mesir. Pabalaga mongko tumeka nyampe tumeka hu ing Sahafifuddin apa ma perkara waqa'a kang terjadi apa ma terjadi bi Baghdad aning Baghdad Baghdad niku Irak apa yang terjadi min qatlit tatari saking perang at-Tatar merangi ahlaha ing penduduk Baghdad akhirnya fa angkara mongko ingkar ku menentang Safafi Buddin hu ing qatlut tatar kaifa hadha sakan kaya ngomai Allah ya Rabbi faqalan ngucap ngendika cara doa apa umpah-umpahan ngumpai ngunda-tunda sapa Sahafif kaifa hadha ya Rabbi itu pengenan isun kaifa iku kepriwe hadha utai kilap qatlu tatar kenapa terjadi pembunuhan terjadi pembantian bagaimana benar tau kesini tadi ngomong saya ngacungi jempol dengan ISIS atas terbantene wong-wong Islam. Wis kowe takdire Gusti Allah rasa nyala-nyalana. Kowe sampean rungokna gara kowe lagi ngobrol karo tamu, seringan aku ngomong kayak gitu. ISIS tekan sungi jempol. Aja ISIS kurang ngajar orang Islam dibante. Kowe takdire Gusti Allah kan kaya gitu dikapakna maning. Ki contone. Sahafif, ya Allah Gusti, kenapa terjadi pembunuhan yang Baghdad? Bukankah di sana banyak anak-anak kecil dan di sana banyak orang-orang alim, di sana banyak-banyak syiar Islam. Kenapa terjadi pembunuhan? Lah Gusti Allah kesuka urusanku, jeluk, ora usah komentar kaya gue Gusti Allah jawab kok. Urusanku, ora usah ngotak-atik. Kodok keputusanmu, keputusanku. Mana ngocangkemu kaya gue kok. Awas pahami aja sok nyala-nyalana kejadian. Anak corona, ya memang itu Gusti Allah sing dadekno kaya kuwi. Kita tinggal hadapilah secara ikhtiar dan tawakal. Modele ikhtiar tok ora tawakal. Semprotan cuci tangan, kapan glendonga karo pangeran? Kapan gole donga karo pangeran? Kan dikumpul-kumpul. Donga diwaca cara kumpul niku mustajab banget. Niku hanya ikhtiar tapi tidak tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pahami untuk kita menyempurnakan ruknul iman, arkanul iman sing nenem termasuk wabil qadari khairihi wasarihi minallah. Wes. Jaja kagetan. Ana wong Islam dibom sekampung lagi Jumatan dibom. Ya men wong Gusti Allah ngrasakan begitu kok. Kuceluk teman sing ngebom ya. Sing ngebom juga wong Islam ya, miki juga nu Jumatan bareng rampung Jumatan wong ngebom wong Islam nang masjid. Men kok rasa nyocot men. Kersane Gusti Allah. Sok tahu amat, sok pinter teman kamu. Itu yang ngebom goblok to, mesan goblok niku wong pinter. Ini pahami mulai aja sok kemlundung sehingga merusak keimanan kita. Kita kembali antuk minabilah sampai godol wabil qadari khairihi wasarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa angkara mangkem ingkar menentang sapa Sahafifuddin hu ing qatlut tatar yang terjadi di Baghdad. Are waqalan ngendika matur sapa Sahafifuddin ya Rabbi du pangeran ingsun kaifa hadza kenapa ini terjadi kaifa hale kaifa iku kepriwe hadza uta ikilah qatl tatar sedangkan wa fihim lan iku tetap ing dalam daerah Baghdad atau Tatar ya kena ahliya ya kena
penduduk Baghdad. Wa fihim lan iku tetap in dalam ahliya penduduk Baghdad al-atfalu tai piro-piro bujacili. Waman lan banyak orang di situ lazanba yang tidak punya dosa iku mawjud lahu kademan teng Baghdad niku katah bujacili gusti. Lagi kan jenengan ini ngomongi pangeran ke jenengan ini, ngomai pangeran ke jenengan ini, pahami redaksi ini. Ya lah Gusti, kenapa kau ngerasakan peperangan nang Tatar Baghdad banyak pembunuhan? Bukankah di situ adalah banyak anak kecil? Bukankah di situ banyak orang yang tidak punya dosa? Lagi pada mati Gusti lagi, seakan kayak nyentulak Allah tadi. Maman lan banyak orang lazanba yang tidak ada dosa iku maujud lahu kademan. Setelah itu apa yang terjadi? Faro'ak mongko mimpi sapa Afifuddin Az-Zahidi. Mimpi fil manam ing dalam turu. Mimpi ketemu roh rajulan ing seseorang. Fiyadi kang iku tetep ing dalam rajulan kitabun utawi kertas, kitab buku geden. Kitabun utawi kertas. Baitan mangkai rekalani fiyati kitabun fihi iku tetap in dalam kitabun baitani utiana dua bait syair min bahril mutakarib saking bahar mutakarib wahuma utai baitani bait lorota da'il etirada famal amru laka walal hukmu fi harakatil falak walatas alillaha ngan fi'ligi faman hada lujjata bahrin halaka. Kustalon jawabnya lewat impian. Seseorang gawat tulisan di, ketemu Syekh Afifuddin dalam mimpi. Dak terangnya dengan Afifuddin, hey Afif, dak tinggalkan, dak ninggal nasirah al-iqtirada yang menentang. Wis kok rasa menentang, secara bahasa kasar cangkemmu menang. Famal amru mongkoran ono utai perkara iku laka duwekmu, perkara itu urusanmu fif, urusanku pangeran. Famal amru laka walal hukmu lan ora ono apa perkara iku hukum walal hukmu lan ora ono kanggo disiro gue hukum ketetapan dunia, ketetapan situasi. Wamal amru wal hukmu laka asine ngoten. Wamal amru mongkoran ono te perkara wal hukmu lan ketetapan hukum iku laka milikmu itu bukan. Fi harakatil falaki in dalam obobeng falak. Obeng jagat raya falak niku manane jagat raya. Wala tas'al nana cetakan sapa sira. Asa Afifuddin Allah ing Gusti Allah ngan pilih saking agaweneng Allah. Saking gerakane Allah wis menjana bae faman hado. Faman barang siapa hado kang campur tangan masuk. Hado niku teko mana? Manjing gunam nek perkarane pembicaraan. Faman moko sapa bewonge hado kang mlebu sapa man. Lujjata bahrin ing gelombangnya laut. Alaka maka akan hancur sapa man. Pahami kejadian alam-alam kowe ora kena memihak-pihak. Entah itu teroris, entah isu ISIS, entah itu pembantian-pembantian tertentu yang ada pada daerah wong Islam. Syria kepriwijane pasti rasa ya Islam, rakyat Islam. Wih, itu urusanmu. Oh, Gusti Allah kesulung, wih, takak mau kayak mana? Itu lagi nggak kayak ukara. Ukara nih Gusti Allah bisa dicambur. Oh, dicambur tangan, menang kene. Ta'il i'rada famal amru laka walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'liki faman hadalu jata bahrin halak.
on wasaminu utap kautai kaping walune cara berhubungan kita karo Gusti Allah. Ini kabeh wong Islam kudu ngerti tata cara hubungan kita karo Gusti Allah. Wonang dhuwure tak omongaken ana 10 14 ada 14 santri wong Islam kudu ngerti tata kramane, tata carane menungso ngadep karo pangeran. Wasaminu tawi yang ke-8 iku dawamu dikri terus menerus yang eling karo Gusti Allah. Ay bilisani tegeseklan lesan wal kalbilan hati. Syukur karo lesan ora ya karo hati selalu nyambung karo Gusti Allah. Lagi saat ngapain saja kamu atine maring Allah, 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 Allah terus. Karo lesan nyami bisa subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah itu kalimat-kalimat bisa. Watasingu tekaping sangane iku mulazamatul fikri terus menerus berpikir atine terus santelan terus mikir fi nikmatillahi in dalam nikmatin Gusti Allah taala maulur Allah wa fi jalalilan in dalam agunging Allah taala maulur Allah wal asiru yang ke-10 itharul haq itharku milih milihku mengedepankan itharul haq memilih barang hak ikhtiaruhu tegese milih hak wa taqdimu lan mendahulukan hak hak itu karepe Gusti Allah mendahulukan hak sekolah karo ngaji bagaimana dahulukan ngajine itu barang hak. Kenapa sekolah dipenting-penting nang ngajine babar belas sing pari datun sing perdu sing hak niku sing ngaji. Sekolah tidak ada hukumnya perdu kifayah kena sekolah kena ora nyata nak ora sekolah jadi bisa urip kon batu ya sing wis-wis menang isarul hak mendahulukan perkara hak dalam hal ini urusan Gusti Allah dahulukan. Aikyaruhu wa takdimuhu alal batil ngarakan maring mengarakan perkara batil wa wibatin usilan iku sebut dalam sebagian tulisan sukutu hadal jari digu utawi dan gugurakannya ikilah jar majrur ini bab kalimat sukutu hadal jari wal majruri wal maknuti maknane iku takdimullahi ta'ala mendahulukan Allah ta'ala apa-apa Allah didahulukan ferujuhin dalam kembali engkau junge kembali ilaihi maring Allah ngalal hoki ngalahkan ngatasi makhluk makhluk dinomorduakan Allah didahulukan. Walakul limalan linakan Allah ninggalakan ngarakan segala sesuatu siwa hukang sa'lian yang Allah wal muradu tekan den karabakan bil haki klan kaliman hak ngalahada ingatasi ikilah isarul hak huwa yuhada iku Allahu Allah ta'ala malu Allah. Pentingkan Allah, dahulukan Allah, yang lain nomor dua kan. Pentingkan ngaji, pentingkan utamakan ngaji. Sekolah nomor 17, maurah tutu nomor loro keberakan. Sekolah nomor 17, pentingkan ngaji. Akalmu dingseni ngelmu neng Gusti Allah. Ati akalmu dingseni iman. Ngaji, ngaji, dan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiah syarat eka ping 11 iku al iyasu mutung garis miring putus harapan.
akad ngerojai tegese memutus harapan nganil khalqi dari makhluk, dari manusia. Taruhlah harapanmu maring Gusti Allah. Jangan memasrahkan harapanmu maring wong liya, maring perkara liya, wis balekno maring pangeran. Ini syarat kita hubungan dengan Allah dalam kehidupan ini adalah al-ayasu au al-iyasu, putus harapan, ekot ngerojai tegese putus harapan nganil khalqi dari manusia. Ayang adamil itimati tegese orang aneng percaya diri bongkokan nganil khalqi ngate makhluk fi hajatika dalam hajatiro, wis percaya karo pangeran. Wisafarin dalam lelungan wal khaturilan ono ing omah yanal holqa, teman setunya makhluk dalam hal ini adalah menungso yang ada di sekitarmu, ikulatan tafi'u orang manfaatnya apa khalku walatadduru lan orang bahayanya apa khalku, tidak bereaksi hanya untuk lantaran boleh. Mereka jelas faidasta anta fasta'in billah, kapan kau njaluk tulung, njaluk tulung karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasannya asarotai kaping rolase tata krama hubungan kita karo Gusti Allah. Ikal khudu, anda pasar ai tawadu tegese tawadu bil qalbi kelan ati. Tatal hebati ana ing soreng wibawa ning Allah. Hebah niku wibawa. Ma'alai sartani Gusti Allah ta'ala ma'alur Allah. Wa tali ta'asaru teka ping telulase iku al-ingkisaru fil kalbi tahtal haya. Ingkisar niku remuk jujuk hati ni. Iku al-ingkisaru remuk ay fil kalbi tekeseng hati. Remuk hatiku ini bangga. Datal haya yonain kandungan yang haya. Haya niku perwira, haya niku izin, rasa izin minallah saking Gusti Allah ta'ala mulallah ditaksirika karena pelanggaranmu, pepekomu. Hatimu harus merasa gusar, hatimu harus merasa remuk apabila kamu melanggar hukum. Niki hubungannya menungso karo Gusti Allah kata niku. Kapan kamu melanggar hukum, akuilah bahwa kamu nelongsolan susah sedih, kesusahan kesedihan jadi sisi remuk hatimu, merasa malu dengan Allah. Tatal hayai haya sajroning malu mergo litaksirika, mergo pelanggaranmu, adaledelmu, celala celilimu, nyatakan dalam hatimu yen hatimu menyesal dan sedih dan susah. Fil ibadati in dalam bab ibadah. Nek kurang rasa kaya kurang dadi oleh dadi menungso. Akuilah kekurangan ya Allah. Saya masih banyak kekurangan. Ya Allah, saya meninggalkan ini dan itu. Saya malu denganmu ya Allah. Tanamkan perasaan itu nang hatimu. Apapun bentuknya, kowe tetap salah, akeh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi asarote kaping 14. Ika sukutungan an hailil kasbi. Ika sukutu menang an hailil kasbi saking rekasan yang kekasaban. Wis ora sadang grutu-grutu. Ora sapa dang grutu. Iya ya angel teman gelet duit mau nikah itu sana mau ngawet duit maring kowe apa grutu ataupun ngandualah, itu Allah sebel dengan manusia seperti itu. Menangan hailil kasbi, menangan hailil kasbi atau kasbi saking ruwet rentenge pertingkae reka dayaning kasab.
harape asukoto ngan ayah kalbi sikotan ai timaman sikotan ing percaya penuh mantep betul maring Gusti Allah ai tima ai timanan tegese amanat percaya penuh bidomani kelawan tanggung jawab ing Allah ai bidomani lahi tegese kelawan tanggungan Allah taala malur Allah laka maring sira aja sok ngaluwala aja sok ngrutuk bab kekasaban mungkin diatur nang pangeran batasmu mung semono anggar kakek kanggu yang kombok kowe dadi sombong semua ada ukuran yang Gusti Allah yang tahu. Sekatan aik di mana percaya penuh yakin penuh bidomani kelawan tanggungan yang Allah ai bidomani lahi ta'ala tegesan kelawan tegesan kelawan tanggungan yang Allah laka maring siro firizkika in dalam rezeki siro kolang dikasab Allah Gusti Allah ta'ala malur Allah wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah rizkuha wa ma utai sesuatu min dabbatin wa ma uranono mani manafi sebab buriana illa wa ma min dabbatin nanorano saking kekermetan fil ardi kang ana ing bumi illa angin anane Allah iku ngatasi Allah rizkuha utai rezeki ning dabbah apa saja makhluk Allah yang ada di bumi Allah sengarep ngatur rezeki ini wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizkuha. Nah wes bidomani watawakuli yang pada tawakal pasrah diri ayil ihtimati tegasnya pasrah diri maring pangeran pasrah ngala fadlillahi ngatai fadol yang pangeran ta'ala malur Allah makrifatin kang yo iku jeneng makrifat pengertian kita maring pangeran jadi badale fadlin bihusnil ikhtiari kelan bagusnya ikhtiar ay ikhtiarihi tegesep permilihan Allah ta'ala malur Allah saleh apa fainallah maka teman setunik Gusti Allah ta'ala malur Allah huwa ya Allah ikwal mudabbiru zat kang ngatur mudabbirul akad mudabbirul alam ikwal mudabbiru zat kang ngatur li abdi maring hambane Allah wa hadza al-adabu kulluhu yang bagi 14 tata krama ning menungso hubungan karo pangeran baik dalam sikap salat ataupun sehari-hari selama kita hidup nganggo tata cara 14 perkara wa hadzal adabu taikila adab kulluhu yaskabane adab iku yang bagi sayogya ayat lubu ayyakuna syiaruka bi jamilah dikani apa sing yang bagi ayyakuna yentono ayasiro tegese yento dadi apa adab ento dadi apa huwa adab dadi iku syiaraka khabare ayakuna dadi ku syiaraka dadi syiarira ay siapaka tegese pakaianira liannaha karena teman setune siap pakaian iku dikategorikan syiar ikal mula sikatu selalu nempel bi badanika ana ing badanira fi jamilailika ana ing sekabaning menginira.